Stadion Malili, Kabupaten Luwu Timur yang mangkrak mulai dikerjakan tahun ini. Stadion Malili merupakan proyek pembangunan di era kepemimpinan Andi Hatta sebagai Bupati Luwu Timur di masa itu. Dan dilanjutkan oleh Bupati Luwu Timur Haji Budiman. Pembangunan lanjutan Stadion Malili masuk dalam mega proyek Kabupaten Luwu Timur tahun anggaran 2022. Pembangunan Stadion Malili menggunakan anggaran APBD 2022 sebesar 14,2 miliar. Lanjutan pembangunan stadion akan dikerjakan PT Arafa Alam Sejahtera dan konsultan pengawas CV Duta Konstruksi dengan estimasi pengerjaan 150 hari kalender. Dari Luwu Timur, Heri Rahmat melaporkan.